Mana Pertamina akhirnya memproduksi bahan bakar nabati yang 100% dibuat dari minyak kelapa sawit. Produk ramah lingkungan dengan nama D100 ini diproduksi di Kilang Dumai sebanyak 1.000 liter per hari. Setelah melewati uji coba pengolahan produksi ketiga pada 2 hingga 9 Juli 2020, Pertamina resmi memproduksi bahan bakar nabati yang 100% dibuat dari minyak kelapa sawit. Dirut Pertamina Nike Widiawati menyatakan, pengolahan minyak kelapa sawit menjadi produk D100 bisa dilakukan dengan bantuan katalis dan gas hidrogen yang diproduksi Pertamina sendiri bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, program ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam rangka mengoptimalkan sumber daya alam di Indonesia, khususnya kelapa sawit, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan para petani. Itu nanti bahan bakunya harus didapatkan dari sekitar sini. Ya, saya kira pemerintah masukkan bukannya juga dalam bentuknya beberapa program ya, untuk mendorong para petani, ya, para petani dari sini untuk bisa. Karena mereka itu bukan petani dalam program ini, mereka itu juga harus diangkat sebagai stakeholder. BBM nabati D100 ini diproduksi di Kilang Dumai sebanyak 1.000 barel per hari dan akan terus ditingkatkan setelah Pertamina merampungkan pembangunan unit green diesel di Kilang Pelaju dengan kapasitas produksi sebesar 20.000 barel per hari. Pengembangan energi ramah lingkungan ini diharapkan dapat meningkatkan penyerapan minyak kelapa sawit maupun produk turunannya, sehingga meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit dan juga mengurangi impor minyak mentah maupun BBM ke depannya. Tim Liputan Metro TV. Nah, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.